Ini di mana, Cuk? Di sawah, masa Allah. Cantik-cantik baraya orang sini mah, aduh daraeka, masya Allah. Ini nganu ngala cai, Neng. Neng masih sekolah? Masih. Di mana cuk sekolah? Di STS. STS. Oh anu di dia di Kubang ya? Eh, di Kubang. Terus kelas apa raha? Kelas 8. Sereng Neng saya itu? Neng Lala. Ini Baraya gak di Kubang nih. Masih sekolah di STS. Keseharian deh ngalah cainya gitu. Hari ini tonggo aja ayah cai. Cai. Ayahnya. Ya mah kamu air minum mah. Jadi ngambil airnya ke sini Baraya. Jauh ya Neng ya dari rumah. Tadi kelihatan tas pulang dia ya, pulang ngarit. Iya. Sok ngarit oke. Okay. Masya Allah Baraya. Neng Sa tadi Sa. Neng Lala. Sok Neng dilaceng. Atuh nuhun ya. Neng Lala Baraya gadis Kubang. Gadis cantik dari Kubang. Neng itu cainya di mana Neng? Tebihnya itu. Ini airnya sangat jernih sekali Baraya. Ini si Neng Lala ini cantik sekali gadis Kubang. Udah punya pacar nih? Belum. Pacar? Belum. Belum punya pacar Baraya. Neng. Tanyakan kieu apa nah ini Baraya perjuangan seorang gadis desa ngambil airnya jauh sekali ke bawah Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berpetualang ke Kampung Kubang Baraya, di mana kampungnya sangat jauh sekali ke perkotaan, sangat jauh sekali Baraya. Ya bisa disebut pedalaman. Ini saya belum nyampe. Baru hampir setengah jalan dari kampung dari desa Pangerenan. Inilah suasananya Baraya. Jalannya Baraya nanjak sekali. Dan pinggir-pinggir jalan itu sangat dalam sekali, curam Baraya. Kita lihat. Ini saya harus jalan kaki Baraya. Soalnya sangat nanjak sekali. Jalannya. Ah, capek. Alhamdulillah saya sudah nyampe di ini nih, Kampung Kubang Desa Pangerenan Hulu Berlimbangan Garut. Ini sekolahnya Baraya. Ini sekolah ibu gurunya. Ibu.
buat tubuh. Aduh, kabur lepetnya. Ya Allah ya Rabbi. Ini ada sebuah warung baraya di Kampung Kubang. Ada wedangnya. Ini wedang. Ini atau ini proses membuat gula kawu, gula aren yang asli. Prosesnya seperti ini baraya. Teteh, iya teh. Upami tos eta janten gula engke teh. Janten gula engke tos. Oh. Sabaraha lami deui ieu upami janten gula? 4 jam deui, 4 jam deui. 4 jam. Oh, lami kenehnya. Ieu mah name dina wedang. Nah, ini wedang asli baraya di Pangeureunan di Kampung Kubang khususnya. Kita coba nanti. Jahe. Oh, pakai jahenya teh. Oh, pakai jahe baraya. Supaya agak ini. Proses membuat gula aren atau gula kawu. Teteh upami ngica gulana di kumaha ieu teh, di kilo atau nepi kumaha? Dibungkus. Dibungkus. Sabungkusnya sabaraha teh? 15.000. Kami kuno di ari cal ieu mah 20. 20. Oh. Kami kuno ngaliter. Mohon. Tidiana 15. Tidiana 15 nya. Oh, jadi aya batian 5.000 nya. Kamu nu ngider na. Mohon. Oh, ternyata baraya dijualnya dari sini satu bungkusnya tehnya 15.000. Untuk dijual lagi 20.000 katanya. Jadi ada untung buat yang menjual 5.000. Atuh nuhun teteh. Eh, sarang teteh saha? Hilap. Teteh Tuhan. Tuhan. Orang dia asli teh. Orang dia. Assalamualaikum Neng. Sekolah ke mana cu? Oh ada di sana. MMTN. Iya. Ya. Tos matang gitu tan, terus jadi gula tayo mah wedang ya teh. Naon teh? Ketan hideung. Ketan hideung. Oh ketan ya teh. Masya Allah, di poenya kenal kumaha iya pamiki di heller teh garing mah di heller apa jabri gitu teh. Diiri gila pengintanya gitu. Diiri ku mesin. Oh langsung. Ayah di dengar rontoganana. Oh ayah rontoganana di dia. Di heleran. Iya mah anu ku etem teh nya di alana teh nya. Ku etem iya mah. Masya Allah. Etemnya kaduh keneh. Iya. Ayah. Aduh. Ini keseharian masyarakat Kampung Kubang baraya. Ini beras ketan katanya. Beras ketan. Ini gabahnya yang berupa gabah nanti di heller kata ya. Digiling.
natural. Pada proses naon itu teh? Muput. Oh, muput. Oh iya. Iya teteh supados naon teh teteh. Oh supados dah asem. Mohon. Jadi baraya ini proses muput atau mengasapi. Jadi si bambu ini atau lodong dimasukkan asap supaya nira atau air niranya tidak mudah masemnya tehnya. Proses pengasapan baraya supaya air niranya tidak mudah masam. Proses alami. Jadi tidak cukup sekali baraya, jadi harus terus diulang-ulang sampai bau asap di dalamnya. Ini proses alami. Budalan guys, nah baru budalan baraya di SDN Pangeureunan 5 dasar 5. Nah inilah suasana Kampung Kubang Baraya. Ini perkampungannya berada di tepat di pinggir hutan sekali. Ini ke atasnya, ini hutan, hutan rimba. Nah ini Baraya, sangat spektakuler. Ini masjidnya Baraya ada di tengah-tengah perkampungan, sangat wah Baraya. Sudah habis kata-kata saya ini. Begitu apa mengeritnya? Tuh. Ini seperti di mananya? Sangat indah sekali Baraya. Mengesankan sekali Baraya.
Ini benar-benar bikin kangen. Ini sangat berada di ketinggian sekali. Bukan di suku gunung ini, berarti di gunung ya. Fantastis. Keren. Keren, keren sekali. Tanyakan kieu kana. Nah, ini beraya perjuangan kolom. Seorang gadis desa. Bisa di ngambil airnya jauh sekali ke bawah baraya. Apa rezeki kita sebatas dalam ini. Ngirim den dia. Ini naik ke atas baraya. Ini tangganya banyak sekali ini, aduh. Sangat mengesankan. Tangga 1000. Masya Allah. Ini pokoknya Kampung Kubang itu benar-benar luar biasa baraya. Sangat indah sekali. Kata orang sini di Kampung Kubang ini ada pemandian umum yang lokasinya di ujung kampung. Kita akan coba ke sana masuk. Barusan lewat tangga yang banyak itu baraya. Oh, berarti ini barayan pusat perairan pengairan Kampung Kubang itu. Masya Allah baraya. Ibak. Oh, ini baraya. Pemandian umum. Oh, ini baraya pemandian. Jadi iya teh, mata airnya pusatnya di mana, Ak? Mata airnya urang situ kali itu, kantongan benenya, dan jalan kali itu, buku ke jalan kali itu. Tebih, Ak. Tebih ente. Kayak bakal wede kalau bakal itu jalan, ya, jalan. Jalan. Mau turun ke jalan sini emang turun aja. Jadi kayak kasan sampai tadi itu tahu sini lawas. Ini ada si mau sampo mana? Ah turun. Air baraya. Orang dari Jakarta. Ah ya deh sisi asli. Efek. Airnya baraya sangat jernih sekali. Mana tambangnya? Oh, aman ditambang di tambang. Ditunya di seberang gitu. Tapi asli orang orang Kubang ama. Asli Kubang. Man mama ama abi mah orang Lepakuan. Ke Lepakuan, Gapa. Masa. Pokoknya mah kaajengan auk abi teh paman. Mohon. Masa Allah benar. Ngan burit, aduh resep. Gadis sungkul, masya Allah gusti. Mohon. Alah. Asa alim. Asa alim uwi ah. Di mana iya nak ngambil iya nak? Oh mohon. Pir kanang ya. Siapa tunun ah? Aduh, kayak betah ya. Mangga ah, mangga ah.